segmen kegemaran saya di mana kita akan bermain game ya. Wow. Ya. Yes. Habislah. Oh, jadi game ini bertajuk Pernah Tak? Pernah tak? Jadi menyanyi terus. Pernahkah kata? Jadi okay. senang je game ni. Senang. Kita akan bacakan beberapa kalau senang statement. Kami tak main susah-susah. Dia cabar bawa kita. Kata dia cabar kita. Kata ular biawak. Dia minta pula ni. Tak, okay. Soalan dia soalan cemumas. Soalan cemumas. Okay. Soalan cemumas. Jadi kita akan tanyakan soalan. Siapa rasa dia pernah, angkat tangan. Okey? Okey. Siapa rasa dia pernah aje dengan statement yang saya baca, angkat tangan. Syarat game ni senang je. Kena jujur dan ikhlas. Gelak dah. Yang mana gelak lain macam tu, membohong lah tu. Orang lagi sembilan kata membongak. Kita jangan membongak. Okey? So, soalan yang pertama untuk Kalibaska. Ingat jawab dengan jujur Jawab dengan jujur. Angkat tangan tau. Okey. Siapa yang pernah tak mandi pergi kerja? Jangan tipu. Atau rasa itu angkat tangan. Hai. Dia yang daripada kelas tunggu ke sini. Betul kita pula. Semua pergi show mandi Saya sebab isteri mandi kan. Okey. Soal dimandikan ni. Kita anjaklah ke soalan seterusnya. Okey. Pernah tak miss flight? Pernah. Kat mana? Pesawat baru-baru ni. Pesawat ke mana? Boleh tiga hari tu. Macam mana boleh miss? Semua tertinggal. Semua. Okey. Dia dah booking tiket flight semua dah. Okey. Sampai lewat dalam 10 minit rasanya. Lewat. Lewat. Lewat tu sebelum. Kau ni hari ni cikgu bahasa Melayu ke apa? Kau bodoh betul kan tata-tata. Sebelum dia jadi sebelum bab kata dialah, sebelum jadi lewat, dia jadi lawat. So lewat ke airport, kemudian terlepas flight. Jadi kita sebab lambat check-in. Kita kena beli tiket lain lah on the spot waktu tu. Oh, ya Allah. Okey. Semua ada pengalaman lah. Serentak. Sebab aku teringat. Teringat maksudnya? Teringat show tu? Maksudnya lupa ke? Teringat. Memang dah lewat. Aku tu lah. Oh. Memang tertinggal pasport kot. Ya Allah, tertinggal pasport. Yang tertinggal pasport. Apa? Selambat. Buat check-in. Tapi silap kita jugalah sebenarnya. Banyak cerita punya Kalibaska ni dengan airport tu punya. Alright, so yang ketiga. Soalan seterusnya, pernah tak bagi surat cinta dan hantar pada crush? Siapa yang gerak tu? Cik crush tu apa? Cik dia tanya crush tu apa? Crush tu orang yang kita suka lah. Orang yang suka. Ni mesti ada ni. Saya tak, surat tak pernah pun. Saya cakap depan-depan je, I love you terus. Wah. Gila, Azmi berani lah. Orang ni sangat ekspresif ya. So semua memang ada crush lah kat sini. Ada. Pernah tak hantar surat? Tak, kita abang kita. Abang kita kat belakang dia senyum je. Pernah tak hantar surat? Masalah crush ada tapi zaman saya tak pakai surat lah. Pakai SMS. Tapi lecehnya waktu tu, zaman SMS tu kita tak ada phone yang boleh baca kan lagi. Jadi kita hantar mesej yang romantik-romantik tu kena minta kawan baca kan. Jadi kawan tu yang untung dia dapat. Bermana kawan tu dah dapat baca dulu. So kena ada intelligent yang bagus lah. Intelligent yang bagus lah. Dengar tu. Kalau tak rasa bocor weh. Kalau tak rasa bocor weh, habis weh. Okay, next. Saya ajak, jom couple. Tapi saya ajak couple K-A-P-E-L. Tak apa, dia faham ni. Dia faham, tak apa. Nakal juga Azmi ni rupanya. Azmi kot. Alright, next question. Pernah tak tidur selama 24 jam? Pernah. Okay, buat apa? Minum satu. Sebab tak boleh tidur, minum kopi banyak sangat. Minum kopi je tak boleh tidur? Bukan sebab putus cinta ya? Lebih kurang lah tu ya? Azmi tambah lauk daripada tadi. Mana orang punya statement semua, dia tak nak mengaku. Tak angkat tangan. Aku rasa yang tak mandi tu mesti dia pernah buat. Yang tak mandi tu dia pernah buat. Tu dia diam, dia save you. Alright. Next, Saza. Okay, pernah tak melatah dekat public sampai orang terkejut? Pernah? Pernah melatah ke? Pernah. Ini melatah ke? Saya dekat kampung baru, saya tertumpahkan makanan sejerit semua satu kedai diam. Tertumpahkan makanan? Makanan sendiri ke makan orang? Makanan sendiri lah. Okey, nasib baik. Makanan sendiri. Itu jatuh atas kita, atas apa gini kan. Terus yang menjerit semua orang diam. Cuba. Tak ada sejerit je. Cuba lah jerit. Tak nak lah. Tak nak lah. Itu je melatahnya. Oh, wow. Paling kuat. Itu je. Buat balik.
Anirwan biasa. Okay, last question. Pernah tak gelak gila-gila sampai menangis? Pernah tak? Menangis tak pernah. Keluar air mata dia. Sampai keluar air mata? Ya, pernah aje. Pernah angkat tangan? Angkat tangan. Semualah. Pernah aje. Saya pun pernah. Pasal apa gelak sampai keluar air mata tu? Waktu ada satu show dekat Ipoh. 15 hari lepas AJL. Okay. Okay. Tak tahu lah, memang dah letih sangat. Tiba-tiba dah 410 minit rasanya non-stop rasa gelak. Memang nak menangis saya rasa je. Memang lega gila. Masa tu ingat. Lepas AJL tu kita stress. Oh, stress gila masa tu. Oh, AJL yang mana? Yang waktu bawa lagu Mojo? Bawa lagu Mojo. Ada foto shoot, record. Okay, faham. Pack sangat. Kita stress lah. Stress. Bila ada satu hari perjalanan nak ke Ipoh tu, banyak masa dalam van kita duduk gelak. Yang ni buat lawak, yang ni buat lawak. Release station yang lepas tu lah. Nangis. Sudah 10 minit. Sudah. Tak apa, kita pun pernah juga. Eh, tak pernah ke Atoy? Apa dia? Saya tak pernah lah. Saya digelakkan sampai orang nangis. Saya yang digelakkan. Saya yang digelakkan. Bukannya saya menggelakkan orang, tak? Digelakkan sebab nangis pun. Okey, kita terus ke... Hai, kami Kami Baskers. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Wonder Music Malaysia.